kerana geologi banjir puing itu mampu mencari pendekatan dan penyelesaian jangka panjang yang mesra masyarakat. Ia sekaligus memberi impak kepada penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar. Ini kerana bencana geologi aliran puing masih belum mendapat perhatian dan tidak pernah dijadikan dasar pengurusan bencana di negara ini. Justru setiap kali bencana itu berlaku, sebutan lazim digunakan ialah kepala air, banjir dan ribut taufan. Apa yang berlaku bukan banjir biasa. Malah banjir ini tidak sesuai dikelaskan sebagai fenomena banjir secara umum. Secara saintifik, fenomena ini dikenali sebagai proses geologi berangkai. Bermula dengan tanah runtuh dan disusuli dengan aliran puing yang sangat ganas. Bahagian terakhir daripada fenomena ini ialah banjir puing dan banjir lumpur. Nasib baik zon aliran puing di Sungai Kupang tiada penduduk. Jika tidak, kadar kemusnahan akan menjadi lebih besar lagi. Hujannya penduduk di Kampung Iboi kurang bernasib baik kerana jambatan yang menjadi penghalang hanyutan kayu kayan menjadi punca utama kemusnahan. Malah Sungai Kupang juga masih perlu diperhatikan susulan masa kerosakan, anor cetek dan bahan puing yang masih banyak terdampar di sepanjang sungai yang berisiko menyebabkan kegerapan banjir berlaku. Salina Zakaria, TV3.